Kembali lagi ke jalannya pertandingan, kita ukur jalan dulu 100 meternya di sana. Kita cek-cek sepeda dulu dan alat ukurnya. Di sini ada Anton Medan dan Trill. Kita tidak tahu lawannya siapa di sana. Laga sudah dimulai di sana. 1, 2, 3 ternyata sudah dimulai. Balap-balap di sana. Kita lihat siapa yang akan memenangkan pertandingan di sana. Sama-sama di depan. Apakah Anton Medan bisa memenangkan pertandingan di sana? Wow, ternyata Anton Medan juara 1.